Ini jenisnya apa, Mas? Anu. Jenis Rawita, Pak. Hah? Rawita. Rawita. Kondisi petani kita itu mayoritas itu usianya sudah sepuh, usianya sudah tua, sehingga regenerasi kaderisasi ini harus kita lakukan. Maka gerakan membangun petani milenial untuk meningkatkan minat anak-anak muda menjadi petani menjadi sangat penting, dan ini sudah kita lakukan 2 tahun ini, tahun 2022, tahun 2023. Salah satu program kementerian juga hari ini hadir teman-teman kami dari mahasiswa PEPI. PEPI itu Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Itu dari Kementerian Pertanian menarik minat anak-anak muda, termasuk di sini kalau kurun ada bisa bergabung, dan sekolahnya gratis, mulai makan, minum, seragam semua dibiayai oleh negara. Enggak, Pak. Jadi monggo anak-anak muda yang berminat, nanti Pak Lurah bisa diinfokan. Nanti kami rekomendasikan, yang penting usianya maksimal 25 tahun ya. 25 ya? 25 tahun. Jadi kalau adik-adik ini khusus dia belajar tentang mekanisasi. Karena kalau anak-anak muda biar tertarik berminat harus modern. Kita saiki kok nang sawah macul ra mungkin gelem. Karena tentu, Pak. Jadi harus dirubah cara bertaninya. Salah satunya adalah dengan modernisasi, dengan mekanisasi pertanian, peralatan yang modern. Nah, monggo nanti kita bareng-bareng. Dan di Kuron ini ada satu dan banyak teman-teman inovator, salah satunya Mas Marji, yang hari ini akan kita lihat. Kita nggak nyangka kalau di daerah seperti ini ternyata cabenya ini ke depan insya Allah harganya bagus. Harganya bagus dan pasti keuntungannya akan lebih tinggi daripada kita tanam yang lain. Maka kreativitas-kreativitas ini harus kita dorong. Pak Lurah dan kami akan memberikan support yang maksimal. Musim hujan mungkin sungai sumber airnya cukup, pompa bisa kita gunakan. Tapi kalau kemarau kemungkinan terbatas. Tapi nanti dibikin sumur bisa ya, Pak? Monggo Pak Lurah nanti bikin proposal ke Bupati, siap. Nanti langsung matur Ibu, nah Ibu tindak lanjuti aku golek duitnya. Siap. Nah, saya tinggal mencarikan, maksudnya supaya apa, kalau kita bikin irigasi tanah, ini kan bisa diatur supaya kawasan di hamparan sini nanti bisa menggunakan, tidak hanya di tempat Mas Marti, tapi yang lain juga bisa menggunakan. Nah, ini yang Mas Marti, kita carikan.